Basis transdisipliner untuk menciptakan masyarakat pembelajar yang mandiri tahun 2035. Misi dari prodi ini adalah melaksanakan pendidikan dan pembelajaran Islam terpadu untuk menghasilkan lulusan yang unggul berbasis transdisipliner. Fenomena menunjukkan bahwa kebutuhan akan guru bahasa Indonesia di Sumatera Utara masih sangat tinggi. Dan kami berharap dapat memenuhi tuntutan itu. Harapan ke depan semakin banyak mahasiswa yang bergabung di Prodi Tadris Bahasa Indonesia dan menghasilkan profil lulusan yang memenuhi pangsa pasar. Prodi Tadris Bahasa Indonesia berdasarkan keislaman. Ayo bergabung di Prodi Tadris Bahasa Indonesia FITK UINSU, FITK Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Devianti, SSMPD, Sekretaris Prodi Tadris Bahasa Indonesia, FITK UIN Sumatera Utara Medan. Pada saat ini, Prodi Tadris Bahasa Indonesia memiliki 6 orang dosen tetap, yang terdiri dari 1 orang lektor kepala, 4 orang lektor, dan 1 orang asisten ahli. Adapun jumlah mahasiswa di Prodi Tadris Bahasa Indonesia adalah 57 mahasiswa dengan rincian Stambuk 2020 berjumlah 17 mahasiswa dan Stambuk 2021 berjumlah 40 mahasiswa. Ayo bergabung di Prodi Tadris Bahasa Indonesia FITK UIN Sumatera Utara Medan. FITK Cerdas. Indonesia negara yang baik, ramah dan sopan warganya. Bahasa apa yang menarik? Bahasa Indonesia pastinya. Pergi berlibur bersama sahabat, berkeliling Danau Toba jadi jawabannya. Jika ingin mendapatkan ilmu dunia akhirat, di kampus UINSU Medanlah jawabannya. Jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jikalau ingin negeri maju, pendidikan harus utama. Jalan-jalan ke kota tua, singgah sebentar di kota Jakarta. Jika ingin belajar ilmu sastra, mari bergabung di Tadris Bahasa Indonesia. Hewan langka bernama macan, kulitnya belang dan abu-abu. Kepada semua kami ucapkan selamat datang di UINSU. Tadris Bahasa Indonesia diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan guru bahasa Indonesia tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Sumatera Utara. Prodi Tadris Bahasa Indonesia merupakan prodi yang tumbuh dan berkembang, menghasilkan sarjana bahasa Indonesia berlandaskan potensi lokal dan pengembangan pendidikan Islam terpadu berbasis transdisipliner. Profil utama lulusan program studi Tadris Bahasa Indonesia adalah pendidik, penyunting bahasa, pengajar BIPA, dan peneliti. Saya atas nama Sarina Nasution dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Saya memilih jurusan Prodi Tadris Bahasa Indonesia karena saya sangat tertarik dengan karya-karya sastra bahasa Indonesia. Dan ini bisa jadi peluang besar saat lulus kuliah nanti. Selain itu, saya akan berusaha untuk membuat karya-karya sastra terbaru setelah lulus kuliah. Ayo kuliah di FITK UINSU Medan, FITK Cerdas. Buku perpustakaan, usang namun bermakna, penuh debu namun memberi ilmu. Jarang disentuh, hanya sebagai pajangan, penuhi lemari dalam kebisuan. Hanya mereka yang membaca, yang dapat mengenal. Sumber inspirasi tak digemari, sumber referensi namun dijauhi. Tak mungkin pintar tanpa membaca, tak mungkin luas tanpa menganalisa. Dangkal dalam pengetahuan, larut dalam pesona hiburan. Walaupun diam namun berjasa, memberi cahaya,
bagi mereka yang penasaran, terima kasih buku sudah menjadi bagian dari pendidikan.